Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas rumus sinus, kosinus, tangen, dan kotangen untuk selisih dua sudut. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa. Sifat. Untuk sebarang sudut alfa dan beta berlaku. Yang pertama, sinus alfa kurang beta sama dengan sinus alfa kosinus beta kurang kosinus alfa sin beta. Kemudian yang kedua, kosinus alfa kurang beta sama dengan kosinus alfa dikalikan kosinus beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Yang ketiga, tangen alfa kurang beta sama dengan tangen alfa kurang tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Yang keempat, kotangen alfa kurang beta sama dengan kotangen alfa dikalikan kotangen beta tambah 1 dibagi kotangen beta dikurangi kotangen alfa. Contoh, jabarkanlah. Yang pertama, sin X kurang 2Y. Solusinya adalah sin X kurang 2Y. Ini kita gunakan rumus yang pertama. Berarti sin X cos 2Y kurang cos X sin 2Y. Yang B, sinus pi per 2 kurang alfa sama dengan sinus pi per 2 dikalikan kosinus alfa dikurangi kosinus pi per 2 dikalikan sinus alfa sama dengan sinus pi per 2 adalah 1 dikalikan kosinus alfa kurang kosinus pi per 2 adalah 0 dikalikan sinus alfa. Jadi hasilnya adalah kosinus alfa. Selanjutnya, yang C adalah kosinus 2 alfa kurang beta. Ini sama dengan kosinus 2 alfa dikalikan kosinus beta ditambah sinus 2 alfa kalikan sinus beta. Kemudian kosinus 270 derajat kurang teta. Ini sama dengan kosinus 270 derajat kalikan kosinus teta ditambah sinus 270 derajat kali sinus teta. Kosinus 270 derajat adalah 0 dikalikan kosinus teta ditambah sinus 270 derajat adalah min 1 dikalikan sin teta. Jadi hasilnya adalah min sinus teta. Kemudian yang E, tangen 4 alfa kurang 3 beta. Ini sama dengan tangen 4 alfa kurang tangen 3 beta dibagi 1 ditambah tangen 4 alfa dikalikan tangen 3 beta. Kemudian yang F, tangan 135 derajat kurang X. Artinya ini tangan 135 derajat dikurang tangan X dibagi 1 ditambah tangan 135 derajat dikalikan tangan X. Tangan 135 derajat adalah min 1 dikurangi tangan X dibagi 1, di sini berarti jadi min tangan X, atau kita bagi dengan negatif 1, berarti di sini tangan X tambah 1, di sini adalah tangan X kurang 1. Kemudian yang G, kotangen 3 kurang B sama dengan kotangen 3A kotangen B ditambah 1 dibagi kotangen B dikurangi kotangen 3A. Kemudian kotangen pi per 6 kurang gamma. Kotangen pi per 6 dikalikan kotangen gamma tambah 1 dibagi kotangen gamma dikurangi kotangen pi per 6 sama dengan kotangen pi per 6 itu adalah akar 3
kali kotangan gamma tambah 1 dibagi kotangan gamma dikurangi akar 3. Contoh yang kedua, yang A adalah sinus 100 derajat ditambah alfa dikalikan kosinus 70 derajat ditambah alfa dikurangi kosinus 100 derajat ditambah alfa dikalikan sinus 70 derajat ditambah alfa. Ini sama dengan sinus 100 derajat ditambah alfa dikurangi 70 derajat dikurangi alfa sama dengan sinus 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian yang B, kosinus 68 derajat dikalikan sinus 78 derajat dikurangi kosinus 22 derajat sinus 12 derajat kurang kosinus 80 derajat sama dengan kosinus 68 derajat itu sama saja dengan sinus 22 derajat. Sinus 78 derajat itu sama dengan kosinus 12 derajat dikurangi kosinus 22 derajat dikalikan sinus 12 derajat kurangi kosinus 80 derajat. Kemudian kita tahu ini rumusnya adalah sinus 22 derajat dikurangi 12 derajat dikurangi kosinus 80 derajat. Ini hasilnya adalah sinus 10 derajat. Nah, kosinus 80 derajat itu sama dengan sinus 10 derajat, berarti 0. Kemudian yang C, kosinus alfa tambah beta dikalikan kosinus alfa kurang beta ditambah sinus alfa ditambah beta dikalikan sinus alfa kurang beta. Nah, ini sama dengan kosinus alfa ditambah beta dikurangi alfa, berarti yang min beta ini jadi plus beta sama dengan kosinus 2 beta. Kemudian yang D, sinus 60 derajat ditambah sinus 47 derajat dikalikan sinus 77 derajat ditambah sinus 43 derajat dikalikan sinus 13 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Nah, sinus 47 derajat itu sama dengan kosinus 43 derajat. Sinus 77 derajat itu sama dengan kosinus 13 derajat ditambah sinus 43 derajat dikalikan sinus 13 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Di sini ditambah kosinus 43 derajat dikurangi 13 derajat sama dengan sinus 60 derajat ditambah kosinus 30 derajat. Sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dan kosinus 30 derajat juga setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah akar 3. Contoh yang ketiga, sederhanakanlah yang A, tangan 45 derajat tambah alfa dikurangi tangan alfa dibagi 1 ditambah tangan 45 derajat ditambah alfa dikalikan tangan alfa. Ini sama dengan tangan 45 derajat ditambah alfa kurang alfa sama dengan
tangan 45 derajat sama dengan 1. Kemudian yang B, tangan 74 derajat kurang tangan 14 derajat dibagi 1 ditambah kotangan 16 derajat dikalikan kotangan 76 derajat sama dengan tangan 74 derajat dikurangi tangan 14 derajat dibagi 1 ditambah kotangan 16 derajat itu sama dengan tangan 74 derajat dan kotangan 76 derajat itu sama dengan tangan 14 derajat. Jadi ini sama dengan tangan 74 dikurangi 14 derajat berarti sama dengan tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Yang C, kotangan X ditambah Y dikalikan kotangan X tambah 1 dibagi kotangan X kurang kotangan X ditambah Y. Ini sama dengan kotangan X ditambah Y dikurang X ya. Jadi sama dengan kotangan Y. Kemudian yang D, 1 ditambah kotangan 2 derajat dikalikan kotangan 152 derajat dibagi min kotangan 28 derajat kurang tangan 88 derajat sama dengan 1 ditambah kotangan 2 derajat kali kotangan 152 derajat. Di sini min kotangan 28 derajat itu sama aja dengan kotangan 152 derajat. Kemudian dikurangi tangan 88 derajat itu sama dengan kotangan 2 derajat. Berarti ini sama dengan kotangan 2 derajat kurang 152 derajat sama dengan kotangan min 150 derajat atau sama dengan min kotangan 150 derajat atau ini sama dengan min kali min akar 3, berarti hasilnya adalah akar 3. Contoh yang keempat, kosinus kuadrat 45 derajat ditambah alfa ditambah kosinus kuadrat 45 derajat kurang alfa. Ini sama dengan kosinus 45 derajat kali kosinus alfa dikurangi sinus 45 derajat sinus alfa dalam kurung kuadrat kemudian ditambah kosinus 45 derajat kalikan kosinus alfa ditambah sin 45 derajat sin alfa dikuadratkan. Berarti ini hasilnya adalah kosinus kuadrat 45 derajat kosinus kuadrat alfa kemudian ditambah sinus kuadrat 45 derajat sinus kuadrat alfa kemudian di sini dikurang 2 kosinus 45 derajat sinus 45 derajat kemudian kosinus alfa sinus alfa yang sebelah sini ditambah kosinus kuadrat 45 derajat kemudian kos kuadrat alfa kemudian ditambah sin kuadrat 45 derajat kemudian sin kuadrat alfa kemudian ini tambah
kosinus 45 derajat, sin 45 derajat, kosinus alfa, sin alfa. Nah ini berarti dengan ini dicoret, kemudian ini dengan ini jadi sama, berarti 2 kosinus kuadrat 45 derajat kosinus kuadrat alfa ditambah ini dengan ini juga sama, berarti 2 kali sinus kuadrat 45 derajat sinus kuadrat alfa. Nah, kita tahu bahwa sinus 45 derajat itu adalah 1 per akar 2 kuadrat kosinus kuadrat alfa ditambah 2 dikalikan 1 per akar 2 kuadrat sinus kuadrat alfa. Berarti ini adalah setengah kali 2, berarti ini hasilnya adalah kosinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Contoh yang kelima, diberikan sinus 45 derajat ditambah alfa ditambah sinus 45 derajat kurang alfa sama dengan A. Tentukan kosinus 45 derajat tambah alfa dikalikan kosinus 45 derajat kurang alfa. Kita jabarkan dulu ini, berarti ini sinus 45 derajat kosinus alfa ditambah kosinus 45 derajat sinus alfa ditambah sinus 45 derajat kosinus alfa dikurangi kosinus 45 derajat kalikan sinus alfa sama dengan A. Berarti ini dengan ini berarti coret. Nah ini hasilnya adalah berarti 2 dikalikan sinus 45 derajat kosinus alfa sama dengan A. Berarti 2 dikalikan setengah akar 2 kalikan kosinus alfa sama dengan A. Berarti kosinus alfa sama dengan A dibagi akar 2. Kemudian kita jabarkan yang kosinus 45 derajat ditambah alfa dikalikan kosinus 45 derajat kurang alfa sama dengan kosinus 45 derajat dikalikan kosinus alfa min sinus 45 derajat kalikan sin alfa dikalikan kosinus 45 derajat kosinus alfa, kemudian di sini ditambah sin 45 derajat sinus alfa. Hasil kalinya adalah kosinus kuadrat 45 derajat kosinus kuadrat alfa min sinus kuadrat 45 derajat kemudian sin kuadrat alfa sama dengan 1 per akar 2 kuadrat kosinus kuadrat alfa kemudian dikurangi 1 per akar 2 kuadrat sinus kuadrat alfa. Ini adalah ini setengah kita keluarkan aja, berarti setengah dikalikan kosinus kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, kita ketahui bahwa kosinus ini kita jabarkan dulu, kita arahkan ke kosinus ya. Setengah berarti di sini kosinus kuadrat alfa, sinus kuadrat alfa itu 1 kurang kosinus, berarti min 1 ditambah kosinus kuadrat alfa. Jadi sama dengan setengah kali 2 kosinus kuadrat alfa kurang 1. Nah, baru kita masukkan kosinusnya, berarti di sini adalah 2 dikalikan A per akar 2 kuadrat. Kita ganti jadi kurung siku, kurang 1. Berarti setengah kali, berarti di sini
kuadrat kurang 1. Contoh nomor 6 diberikan tan pi per 4 kurang alfa ditambah tan pi per 4 tambah alfa sama dengan 3. Kemudian diminta di sini tangan kuadrat pi per 4 dikurangi alfa ditambah tangan kuadrat pi per 4 ditambah alfa. Nah, ini kita jabarkan, berarti di sini adalah kurung siku tangan pi per 4 dikurang alfa ditambah tangan pi per 4 tambah alfa dalam kurung dikuadratkan dikurangi 2 kali tangan pi per 4 kurang alfa dikalikan tangan pi per 4 tambah alfa. Nah, kita tahu bahwa ini adalah 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali, ini kita jabarkan, berarti tangan pi per 4 kurang tangan alfa dibagi 1 ditambah tangan pi per 4 dikalikan tangan alfa dikalikan tangan pi per 4 ditambah tangan alfa dibagi 1 kurang tangan pi per 4 dikalikan tangan alfa sama dengan 9 dikurangi 2, berarti ini 1 kurang tangan alfa dibagi 1 ditambah tangan alfa. Kemudian di sini dikalikan 1 ditambah tangan alfa dibagi 1 kurang tangan alfa. Berarti hasilnya adalah 9 kurang 2 kali 1 atau 9 kurang 2 sama dengan 7. Contoh yang ketujuh, jika kosinus 270 derajat kurang alfa sama dengan min 0,8 dengan alfa lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat, tentukan sinus 180 derajat ditambah alfa. Kita selesaikan, berarti sini kosinus 270 derajat kurang alfa sama dengan min 0,8. Berarti di sini kosinus 270 derajat dikali kosinus alfa kemudian ditambah sinus 270 derajat kali sinus alfa sama dengan min 0,8. Kita tahu bahwa kosinus 270 derajat itu adalah 0 dikalikan kosinus alfa ditambah ini min 1 dikalikan sinus alfa sama dengan min 0,8. Ini 0, ini min sin, ya, min sinus alfa sama dengan min 0,8, berarti sinus alfanya adalah 0,8. Kemudian yang diminta kita lihat di sini sinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan sinus 180 derajat kali kosinus alfa ditambah kosinus 180 derajat kemudian kali sinus alfa. Sinus 180 derajat itu adalah 0, berarti sini kali kosinus alfa. Kemudian di sini adalah ditambah di sini min 1 kali sinus alfa. Berarti ini hasilnya adalah min sinus alfa. Sinus alfanya adalah 0,8, berarti ini min 0,8. Contoh 8. Jika kosinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan 0,96 dengan alfanya lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat, tentukan tangan 180 derajat kurang alfa. Nah, kita jabarkan dulu ini kosinus 180 derajat dikalikan kosinus alfa min sinus 180 derajat kali sinus alfa sama dengan 0,96 itu adalah 24/25. Ini adalah min 1 dikalikan kosinus alfa, ini adalah 0 dikalikan sinus alfa sama dengan 24/25.
Ini jadi min cos alpha, berarti cos alfanya adalah min 24 per 25. Kemudian kita buat gambarnya, karena ini di kuadran 3 alfanya, berarti ini siku-siku, yang ini adalah min 24, ini adalah 25, dan sisi siku-siku ini adalah min akar dari 25 kuadrat dikurangi 24, min 24 kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah min 7. Berarti kalau gitu tangan alfanya adalah min 7 per min 24 atau 7 per 24. Kemudian kita jabarkan tangan 180 derajat kurang alfa adalah tangan 180 derajat kurang tangan alfa dibagi 1 ditambah tangan 180 derajat kali tangan alfa. Berarti tangan 180 derajat itu adalah 0 kurang tangan alfa dibagi 1 ditambah 0 kali tangan alfa. Berarti ini hasilnya adalah min tangan alfa. Berarti adalah min 7 per 24. Contoh 9. Jika tangan 540 derajat kurang alfa sama dengan min akar 3 dengan alfa sudut di kuadran 3, tentukan kosinus kuadrat 90 derajat kurang alfa ditambah sinus kuadrat alfa. Kita jabarkan dulu sini, tangan 540 derajat kurang alfa sama dengan min akar 3. Kita tulis jadi tangan 180 derajat kurang alfa ditambah 360 derajat sama dengan min akar 3. Berarti ini satu putaran kembali lagi ya. Berarti di sini adalah tangan 180 derajat kurang alfa sama dengan min akar 3. Ini boleh kita jabarkan pakai rumus tangan 180 derajat kurang tangan alfa dibagi 1 ditambah tangan 180 derajat kali tangan alfa sama dengan min akar 3. Berarti ini 0, ini min tangan alfa, di bawahnya 1, berarti min tangan alfa sama dengan min akar 3. Berarti kalau begitu tangan alfanya adalah akar 3. Kita cari dulu ini, berarti alfa itu di kuadran ketiga ya sudutnya. Kita buat panjang. Nah ini, yang ini adalah 1 ya, min 1, ini min akar 3. Berarti sisi miringnya adalah akar dari min akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, berarti 2 sisi miringnya. Ini alfanya. Kemudian kosinus kuadrat 90 derajat kurang alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan, ini kita jabarkan, berarti kosinus 90 derajat kali kosinus alfa ditambah sinus 90 derajat sinus alfa, ini kuadratkan dulu, kuadrat ditambah sinus kuadrat alfa. Ini 0 kali kosinus alfa ditambah 1 kali sinus alfa kuadrat ditambah sinus kuadrat alfa. Berarti di sini sinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan 2 sinus kuadrat alfa. Nah, dari sini kita cari dulu sinus alfanya. Sinus alfanya adalah berarti min akar 3 dibagi 2. Berarti di sini adalah 2 dikalikan min akar 3 dibagi 2 kuadrat. Berarti 3 per 4, berarti 3 per 2.
Contoh 10, tentukan nilai eksak dari sinus 15 derajat, kosinus 15 derajat, dan tangen 15 derajat. Sinus 15 derajat sama dengan sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan sinus 45 derajat dikalikan kosinus 30 derajat dikurang kosinus 45 derajat dikalikan sinus 30 derajat. Ini sama dengan setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3, kemudian kurang setengah akar 2 dikalikan setengah, maka hasilnya 1/4 akar 6 kurang akar 2. Atau boleh juga kita mengerjakannya seperti ini, sinus 15 derajat sama dengan sinus 60 derajat kurang 45 derajat. Ini sama dengan sinus 60 derajat kosinus 45 derajat, kemudian kurang kosinus 60 derajat dikalikan sinus 45 derajat. Ini sama dengan setengah akar 3 dikalikan setengah akar 2 dikurangi setengah dikalikan setengah akar 2. Maka hasilnya sama ya, 1/4 dikalikan akar 6 kurang akar 2. Kemudian kosinus 15 derajat ini sama dengan kosinus 45 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan kosinus 45 derajat dikalikan kosinus 30 derajat, kemudian tambah sinus 45 derajat dikalikan sinus 30 derajat. Ini adalah setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikalikan setengah, maka hasilnya adalah 1/4 dikalikan akar 6 ditambah akar 2. Kita juga boleh mengerjakannya sinus 15 derajat, apa kosinus 15 derajat itu sama dengan kosinus 60 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya juga nanti sama ya. Kemudian tangen 15 derajat. Tangen 15 derajat itu adalah tangen 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ini sama dengan tangen 45 derajat dikurangi tangen 30 derajat dibagi 1 ditambah tangen 45 derajat dikalikan tangen 30 derajat sama dengan 1 kurang 1/3. Di sini juga 1 ditambah ini 1 berarti dikalikan 1/3 berarti 1/3 hasilnya. Nah, udah kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 3, berarti akar 3 kurang 1, kemudian di sini akar 3 tambah 1. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 3 kurang 1, akar 3 kurang 1. Jadi hasilnya adalah, ini hasilnya jadi 4 kurang 2 akar 3 dibagi 3 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 2 kurang akar 3. Demikian video pembahasan tentang rumus sinus, kosinus, tangen, dan kotangen untuk selisih dua sudut telah selesai. Jika kalian membutuhkan soal atau ingin memperdalam tentang trigonometri, kalian dapat mengunjungi husaindampomas.blogspot.com. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.